Adakah anda seorang daripada 5 juta pemandu kecewa di Lembah Kelang yang membayar beberapa tol setiap hari tetapi masih juga terperangkap di dalam kesesakan jalan raya? Kroni yang memegang konsesi lebuh raya pula mengaut keuntungan beribu-ribu juta ringgit. Inikah yang dinamakannya keadilan? Pakatan Rakyat akan menghapuskan plaza-plaza tol yang tidak munasabah dalam jangka masa yang tersingkat. Ubah sekarang. Bersihkan Malaysia.